Alhamdulillah. How was your test? You well done, so thanks done it, huh? You were so stressed. I am, because I'm shaking. My leg is shaking when I get test. Why? I don't know, you know what I mean? And then you know what? When I have a, you know, the parking to reverse? Yeah. Oh, I'm struggling, honestly. Really? Yes. Okay, tadi saya ada kendala, teman-teman. Jadi waktu mau parkir mundur, saya agak kelabakan karena saya kaki saya gemetaran, teman-teman. Gak tahu kenapa. Mungkin karena semua dikelilingi orang Arab kali ya. Maybe because all they are local. I'm the only one Asian there. Yeah, yeah. Yes, they all local. Did you pass through the screening, monitoring? No, they didn't have to do monitoring. No. Only driving. And only driving, not theoretical exam. No, no, nothing. Okay. Only driving on the back. You know? That's it. But we are so lucky actually because we thought you Daniel appointment and we thought Muhammad Talim because normally I have to get license, at least 16 lessons. Yeah, I have to get license. Alhamdulillah. It's a cyclic issue. I know, yeah. The hair of Daniel. You will never get it. Yes. Okay, nih teman-teman, ini suami sama temannya. Alhamdulillah hari ini saya tadi pagi saya kemari, jadi kita buat appointment sebenarnya baru buka. Tadi sebenarnya udah sempat tutup baru buka kembali. Jadi kita appointmentnya hari ini. Dan alhamdulillah 2-3 jam kemudian saya cuma dites aja, tes terapi di belakang. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya basicnya memang di sini tergantung keberuntungan juga dan tergantung kalau kita ada orang kenal, orang lokal yang bisa langsung bahasa Arab dan langsung minta tolong sama mereka. Dan kebetulan juga ini suami saya, dia juga bisa. Dan sama di dalam juga tadi ada kebetulan dari yang kenal suami juga, jadi dia bantu nih. Jadi kita nggak perlu ngelewatin queue, teman-teman. Jadi kita langsung dimasukin tes, langsung keluar, teman-teman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi prosesnya cuma 2-3 jam ya. Tadi juga di depan saya ada berapa orang masih nunggu, itu belum keluar ya teman-teman. Jadi memang sebenarnya juga faktor keberuntungan. Dan selesai semuanya. Nah sekarang kita akan menuju ke perusahaan insurance mobil untuk di sini teman-teman. Karena di sini mobil itu karena mobil dari Dubai, kita harus punya SIM dulu. Setelah kita punya SIM baru kita apply insurance. Setelah insurance selesai baru kita mobilnya bisa langsung dibawa di paket. Ya. Jadi basicnya memang di sini semuanya prosedurnya sebenarnya gampang-gampang susah, tapi menurut saya sama seperti dimanapun semuanya pakai prosedur. Dan alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Itu tadi teman-teman. Jadi walaupun saya punya SIM Dubai tapi dengan ini tadi teman, karena saya ketemu sama orang yang bantuin orang suami minta tolong tadi dari kantor. Dia saya nyampe duluan, jadi saya antri, saya disuruh duduk teman-teman, saya disuruh nunggu. Dan begitu dia masuk, langsung dikasihkan, langsung semuanya berjalan lancar teman-teman. Tadi dia, jadi sebenarnya ya udah tahu sama tahu teman-temannya. Ya, tapi alhamdulillah rezeki itu nggak kemana. Memang sesuatu di sini itu kita harus gimana bilangnya. Anyway, jadi sekarang kita mau ke insuran, mau insurankan mobil. Kalau itu sudah selesai, semuanya berjalan lancar. Oke, okay, teman-teman. Assalamualaikum.
Get stitches yang ya. William.